saya tidak pernah mikirin apa-apa. Saya percaya kalau saya terus melakukan apa yang para leader katakan, puluhan ratusan juta masuk ke rekening Pak. Tidak peduli itu jauh. Tidak peduli saya sampai di mana, saya hanya melakukan itu. Sampai hari ini saya berdiri di depan Anda. Saya hanya ingin katakan sama Anda, siapa yang akan menolong Anda kalau bukan diri Anda? Mungkin Anda hadir hari ini bisa mengabaikan bisnis ini, itu pilihan Anda. Silakan Anda cari bisnis di luar sana. Di saat pandemi seperti ini, di saat COVID-19 seperti ini, banyak rekan-rekan saya yang berhenti bekerja, Bapak Ibu. Banyak yang diputus kerjanya, yang di WFH, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apa yang ada di pikiran mereka? Gue cari kerja di mana ya? Peluang, gue pengen bisnis. Pasti mereka berpikir seperti itu. Maka itulah menjadi jalan buat saya menebarkan bisnis ini, Bapak Ibu. Karena mereka pasti mikir, aduh, udah dipecat. Tiba-tiba gini datang, tapi Jen kan ini nabung. Nabung. Terus kenapa dengan nabungan harus keluar modal? Pertanyaan saya adalah, kenapa dia menolak? Karena gak ada uang, baru juga dipecat. Saya cerita, Bapak Ibu, Jika saya ingin punya uang, dan kalau saya harus usaha, maka saya harus persiapkan modal. Saya juga harus punya skill. Anggap saya akan membuat lahan perikanan lele, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah saya nggak harus keluarkan modal? Harus, Bapak Ibu. Belum tempatnya, belum bagaimana mengelolanya. Tapi kenapa saya harus melakukan itu, Bapak Ibu? Karena yang saya pikirkan adalah ketika saya melakukan itu, lele akan saya jual, keuntungannya sekian-sekian. Manfaat, Bapak Ibu. Manfaatnya. Bapak Ibu tanya seorang pedagang, Pak, emang gak takut bangkrut? Kalau orang berpikir begitu, gak akan jadi pedagang. Tukang ayam ya, di pasar ini sebelahnya tukang ayam, sebelahnya tukang ayam, kenapa kasih jualan? Kalau dia berpikir rugi, dia gak akan pernah jualan. Karena mereka tahu bahwa ada sebuah keuntungan. Maka ketika saya diprospek di bisnis ini, yang saya pahami adalah ada sebuah keuntungan, Bapak Ibu. Modal 400 ribu gak jadi masalah kalau bisa menghasilkan 300 juta, Bapak Ibu. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Anda cari di luar sana. Modal 400 ribu, 50 ribu beli ID, 350 Anda tabungkan. Diberikan proteksi, bisa menghasilkan 200 juta. Anda mikir. Yang Anda harus pikirkan itu kapan Anda umrohnya? Kapan Anda beli rumahnya, Bapak Ibu? Itu yang Anda pikirkan. Bukan modalnya. Apalagi modal ditabung. Pikirkan, Bapak Ibu, kapan Anda pengen mewujudkan impian Anda? Kapan, Bapak Ibu, kalau saya tanya sama Anda? Ya, pasti nanti. Anda katakan sama siapa?